Oke teman-teman, jadi kembali lagi di video FKR Project. Nah, dan makasih buat kalian yang udah selalu nonton video ini tanpa klik tombol like atau dislike. Makasih, udahlah nggak masalah lah, nggak penting. Yang penting di sini informasinya gitu. Semoga kalian suka informasinya. Gue cuma berbagi informasi aja. Gak gimana ya. Sebenarnya gue bisa ngedit gitu, ngedit yang spesial, tapi kayak gak. Gue kagak efektif, penontonnya dikit jadi kurang semangat, lebih baik video sederhana tapi dapat informasi seperti itu. Jadi video ini kayak gitu aja ya. Enggak, kalau ngedit itu perlu lama, perlu laptop spek yang besar. Oke. Jadi maaf banget gue kagak bisa ngedit spesial-spesial gitu karena spek laptop gue di sini laptop itu RAM-nya cuma 2. Gitu. Sedih banget, dan dimana gue harus pakai kamera yang ya lumayan berus banget dan buat di edit, jadi harus ngerendernya itu berjam-jam sehingga gue males buat video. Tapi udah sekarang simpel aja videonya. Nah, balik lagi kita ke topik kita yang pertama, yaitu nge-review sabun cuci muka harga mahasiswa kali ini. Jangan harga pelajar. Harga pelajar menurut gue bukan di kisaran harga 50.000. Kalau di bawah 50.000 itu masih harga pelajar. Cuma kalau di atas 50.000 itu harga mahasiswa. Mahasiswa juga tetap keberatan. Apalagi yang ngekos tuh. Jadi di sini gue punya review salah satu cuci muka dari Ustra, yaitu Face Wash atau bisa disebut cuci muka. Jadi ini brand dari India. Ini brand India sebenarnya. Nah, ini brand India yang lumayan ramai lah di pasaran. Gue udah pake banget banyak tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalian bisa nemuin ini di harga 70, mungkin di bawahnya atau mungkin di atasnya. Dan gue kagak bisa ngasih nama gue beli di mana. Yang terpenting di sini kalian dapat informasinya, dan jika kalian pengen beli ini, emang pengen beli ini, kalian bisa DM gue karena gue gak akan ngasih di deskripsi link pembeliannya. Ya karena gue bakal, kalau gue selangung, gue bakal kena marah sama penjualnya gitu. Kalau brandnya ya nggak mungkin kan gitu mentak gua. Nah, jadi yang pasti penjualnya pasti mentak gua. Nah gitu. Nah, jadi mungkin udah pada tahu penting banget kan cuci muka. Jadi wajah lo yang suka berminyak nih, kalau lo biarin tuh minyak tuh kebanyakan di muka lo, nah itu bakal timbul tuh jerawat, komedo, nah seperti itu. Dan buat wajah kalian nih yang kering, nah kalian butuh sabun cuci muka yang emang khusus wajah kering. Itu berarti kulit kalian butuh berminyak, butuh minyak gitu. Jadi ya penting gitu. Jadi sabun cuci muka sangat penting. Nah, jadi gua nge-review ini Ustra Face Wash. Gua beli yang oil control. Jadi gua rekomendasiin kalian sabun cuci mukanya yang paling penting adalah kadang-kadang buat for men. Jadi ada yang khusus buat wajah laki-laki, dan ada juga kayak misalnya sabun cuci brand Wardah gitu. Kan Wardah itu kayaknya gak ada tulisan men kan, tuh kayaknya dikhususin buat emang cewek, wajah-wajah ya berkulit cewek. Jadi beda bro, beda kulit cewek sama kulit cowok. Kalau kulit cowok itu lebih keras teman-teman, kayak noda bandelnya itu lebih susah gitu ngilanginnya. Jadi harus pakai yang formal khusus buat cowok seperti itu. Dan kedua, hal yang kalian paling lakuin lagi adalah kalian harus tahu nih tipe wajah kulit kalian seperti apa. Entah kalian berminyak, kering, normal, kulit normal gitu. Cara nyari tahunya, jadi gini, setiap kalian bangun tidur itu kalian ngaca atau pakai kertas minyak. Emang yang kertas minyak itu biasanya ada di Indomaret, bukan kertas minyak makan. Kertas minyak emang kayak buat biasanya orang yang berminyak-minyak bisa pakai itu. Jadi kalian tempelin kertas minyak itu di muka kalian, apakah wajah kalian ada minyaknya. Kalau ada minyaknya berarti muka kalian berminyak, ataukah kering itu berarti muka kalian kering ataupun normal gitu. Untuk cara cari taunya kalian mungkin lebih jelasnya bisa cari di Google. Dan di sini gue balik lagi pengen review, udah
kemana-mana nih hasil reviewannya nih, di kemana-mana. Nah, jadi sabun cuci muka ini dia itu berbentuk dia berbentuk apa ya, jelly apa ya, kayak jelly ya, iyalah kayak sampo gitu ya, sampo atau sunlight tuh seperti itu. Dan ini tangan gue jadi kayak gini kan, kalian pengen lihat nah seperti ini. Jadi saat kalian pakai brand Ustra face wash itu, kalian cuci muka dulu, kalian basahin. Nah, ada kalian basahin, terus kalian cuci nih pakai ini. Kira-kira sekitar 1 menit 60 detik itu kalian harus tepik gitu. Jangan dihitung lagi. Jangan cepet-cepet karena obatnya belum bekerja, bro. Jadi ya kalian harus sabar gitu dibersih-bersih biar kotoran itu keangkut seperti itu. Jadi kira-kira 1 menit lah ya. 1 menit sepakat. Ya harus sepakat lah. Kalau enggak sepakat apa guna kalian cuci muka dengan sabun-sabun seperti mahal-mahal seperti ini? Ini mahal, menurut gue mahal deh. Kalau kalian pengen lihat yang rada harga belanja, kalian bisa cari aja di video gue. Di bawah video ini pasti ada. Itu gue udah nge-review juga sabun cuci muka yang emang harga pelajar. Tapi tetap oke sih. Ketika kalian pakai sabun cuci muka kayak gini, kalian rasanya bakal kayak ada rasa min gitu. Enak aja sih. Enak min, tapi yang gue sayangkan dari brand Ustra ini, ketika sehari gue bisa gitu gak pakai, timbul tuh jerawat. Sehari aja gue telat pakai ini, timbul nih jerawat. Nah itu yang gue sayangkan brand ini. Tapi nggak tahu juga kalau kulit kalian cocok, siapa tahu cocok dengan brand ini Ustra. Jadi kayak harus dipakai, emang harus rajin lo, bro. Jadi kalau ketika lo nggak rajin cuci muka dan lo sayang gitu, mentang-mentang ini mahal, isinya cuma 100 gram, makanya dikit-dikit itu kayak ya percuma lo beli punya sabun cuci muka gitu mahal-mahal. So makanya irit-irit sisi ya. Lebih baik lo yang rada murah tapi lo rajin make gitu. Jadi baru sabun cuci muka itu benar-benar efektif menurut gua. Kalau gua pengen ngejelasin ya, di sini rada bahasa Inggris, bacanya bahasa Inggris. Kalau gua suruh ngartiin bisa lama nih video, bisa berjam-jam. Jadi ya gue artiin apa aja yang gue tahu. Jadi di sini fungsinya remove, membersihkan wajah dari kotoran seperti debu tadi, muka berminyak. Di sini reverse by remove, berarti face wash ini yang kedua, dia sangat nyaman digunakan di wajah dan menolong kamu dari akne dan akne kayak timbul jerawat dan kulit hitam, blackhead, kayak ya blackhead itu kayak apa ya, wajah kalian itu kusam gitu. Jadi ngebantu ngebersihin. Ini benar-benar loh guys, ini karena kalian gitu gue review. Tangan gue jadi ternodai, ini orange sama cuci muka, dan ini mahal banget. Menurut gue mahal. Ini 70.000 bro, gitu. Ini masih harga mahasiswa sih. Cuma kali top 2, 3, 4, 5, 6. 70 kali 6. Itu udah 300. Mungkin lebih, 400. 420, yes. Oke, guys, jadi ini salah satu brand yang emang Ustra ini dikhususkan ya, lebih brand ke cowok sih. Jadi kalau untuk cewek gue nggak tahu tuh gue kita apa enggak, tapi kayaknya di sini ada for men, dia kayaknya nggak disaranin kayaknya ya buat cewek, karena for men berarti khusus buat laki-laki. Ini brand dari India. Kalau kalian pengen cari di marketplace gitu, kayaknya ada penjual juga yang jual macam-macam.
harganya bervariasi. Ini brand India. Kalian bisa cari di market, entah itu oranye, entah itu hijau, entah itu ungu, entah itu putih. Jadi kalian bisa cari sana. Tapi kalau kalian misalnya udah nggak ketemu gitu brand Ustra gitu, udah nanti kalian bisa DM gue, follow IG gue, terus DM gue, nanti gue bakal balas ke kalian link pembeliannya di mana. Nah seperti itu, jadi biar kita cari aman, seperti kita cari aman teman-teman. Jadi brandnya seperti ini aja sih. Kalau nggak jelasin belakangnya, gue pengen gitu, cuma gue nggak ngerti bahasa Inggris. Dan ya yang kekurangannya itu sih, ketika lo pakai brand ini bagus kok, hasilnya bagus, dan ketika lo pakai itu rasanya enak gitu dua aja, terus muka lo rasanya jadi kayak enteng. Yang tapi yang disayangkan ketika lo kagak pakai ini gitu, contohnya nih sehari karena lo sibuk gitu, lupa jerawat tuh bakal timbul. Itu nggak tau gue kenapa, tapi ketika lo pakai ini ya aman-aman aja sih, mau kalau dari jerawat itu bersih juga enak. Tapi ketika lo ketinggalan ya itu bukan tadi. Jadi kayak gitu aja videonya guys, hasil reviewnya gak usah terlalu banyak-banyak. Misalnya gak ada yang di review lagi, gue juga udah jelasin semua. Jadi brand ini dia punya 3 ya, 3 tipe kulit wajah. Nah okay guys, jadi itu aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video seperti ini. Entah video ini jelas ya, tapi coba kalian ambil informasinya aja yang penting-penting. Dan thanks buat kalian yang mau subscribe, dan yang kalau video ini bagus silahkan di tombol like, dan kalau nggak suka silahkan diklik tombol dislike. Oke. Jadi dan thanks buat kalian and thank you.